jom. Kan. Oh, lemak dia. Kita tengok lemak dia. Ya, assalamualaikum semua. Hari ni kita masuk ke dalam Safa Tower. Kita tengok kita boleh cari makan apa di Safa Tower hari ni. InsyaAllah. Okay. Di hadapan kita, macam semua orang tahu, di situlah disaji. Tapi kita tak guna dah pergi satu. Sebabkan disaji dah tutup sebenarnya. Okay, kita try yang kedai belakang-belakang. InsyaAllah. Ini anak full van. Tahan. Okay, ni apa ni? Kaki unta? Six riyal. Kaki unta? Unta. Kita makan dengan roti? One piece, one riyal. Boleh, boleh. Ah, boleh. Ya, hari ni kita bersama Bung Hasbuan. Ya, betul. Kita makan kaki unta. Kaki unta. Jarang ada sebenarnya ni. Tiba-tiba ada, kita pun try lah. Ya, betul, betul, betul. Nampak dari karinya sedap ini. InsyaAllah. InsyaAllah. 6 riyal. Murah tapi tak ada daging. Satu saja dah cukup itu. Wahid bas. Dah cukup nanti pun berapa banyak. Ini macam gearbox ni. Bayangkan, tengok. Kita makan dengan roti canai. Wahid dia. Roti berapa? Arba'ah dulu. Tiga dulu lah. Talata. Roti canai kat Malaysia tak pakai gelik eh. Kat sini pakai gelik. Senang ke? Dia gelik pakai tu eh. Tak payah tebal-tebal. Okey, jap. Kaci. Moya. Nah. Ada? Habis ini saya. Nah. Milago, Milago. Moya, Shay. Yeah. Shay. Bung. Okey, boleh. Shay. Talata Shay. Ada roti tiga. Roti tiga. Shay tiga. Tiga. Wahid, come on, mungkin. Wahid, wah. Ada. Bas, ayo. Mungkinlah, semcio ada. Unta, kaki unta. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf kalau audio kurang jelas sebab hari ni tak bawa mic. Boleh eh? Boleh. Dia masalahnya kalau kita makan di Safa Tower sekarang, dia tak ada meja. Just kita makan atas kedai tu je. Ni, kedai yang tutup ni. Ini saya lah. Okay. Ni lah sini. Oh, nak duduk kan? Boleh duduk. Boleh, boleh, boleh. Ni belajar lagi sekali macam mana nak buka Safra. Kita kena pakai yang dalam. Ramai orang kita salah. Ya. Pakai yang dalam untuk letak makanan. Baru bersih. InsyaAllah. Apalah. Darurat kita makan atas lantai. Ya. Ni cara basuh tangan. Kita just dalam tong sampah. Ni kita dah makan. Janji ada di basuh tangan kan? Janji di basuh tangan. Ada lagi sanitizernya? Ada. Satukan semua. Dua kekuatan. Tak langsung pun tak apa lagi kan? Tak apa. Jom. Bismillah. Ini dia urat-urat dia. Iya, dia bagi. Macam ni maksud saya. Jadi kita potong-potong di sini.
di sana kan. Seronok kan makan cara ni. Kita buat satu pinggan berjemaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh-boleh makan. Kalau ini dah tak boleh lagi ni. Dah tulang semua ni. Betul-betul. Ha? Betul-betul. Ya, tulang semua ni. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jom. Nah, kan? Oh, lemak dia. Nah. Kita tengok lemak dia. Dengan kari dia pekat. Dengan mungkin berbeza. Masih ramai juga yang dulu pernah umrah mungkin belum tahu ini. Betul. Eh, masa umrah ada kah? Ada. Ada? Hmm. Saya pun hari itu tahunya selepas buka lockdown kan. Selepas subuh kami di sini. Nampak itu langsung. Sama juga ni baru tahu ni ada kaki unta ni. Ya, memang jarang orang yang tahu. Kalau di kawasan perumahan pun susah nak dapat ni. Ya. Ha, jarang. Selalunya ada kambing kan? Kawasan perumahan. Kalau unta ini jarang. Okeylah, sementara saya habiskan makanan saya. Kita like, subscribe. Jangan lupa subscribe yang paling penting. Supaya saya lebih semangat untuk lebih buat video tentang Kota Mekah. Dan nantikan saya punya video seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.